التيمم؟ صفة تيمم. أولا ينوي بقلبه. Yang pertama meniatkan dengan hati. يسمي يقول بسم الله. Selanjutnya membaca bismillah. ثم يضرب بباطن كفي على الأرض. Kemudian kita menepuk tanah dengan kedua telapak tangan kita. تراب طين حصى. Baik itu bentuknya debu, pasir ataupun kerikil. ضربة واحدة فقط. Cukup menepuk sekali. ثم يضرب إحدى كفيه في الأخرى أو ينفخ فيهما. Setelah kita menepuk dengan kedua telapak tangan kita, kita meniupnya. Meniupnya membersihkan tangan kita. Selanjutnya mengusap kepala dan punggung telapak tangan bagian kanan. Selanjutnya punggung telapak tangan kanan bagian kiri. Kita bertayamum ketika kita tidak mendapatkan air. أو يحصل له مشقة من استعمال الماء كمرض أو برد شديد والله أعلم. Atau kita mendapatkan air akan tetapi dalam kondisi sakit sehingga ketika bertayamum ketika menggunakan air seseorang dapat menjadikan sakitnya lebih parah. والله أعلم.